Sementara itu pemirsa, sejumlah pelaku pungli terhadap para sopir truk batubara berhasil diamankan oleh jajaran kepolisian sektor Kumpe Ulu pada subuh hari menjelang pagi. Polisi menangkap pelaku pemalakan liar yang kerap merugikan banyak sopir truk batubara tersebut. Pungli di Muara Kumpe. Peristiwa pungutan liar atau pungli ini terjadi di jalur angkutan batubara, tepatnya di sekitar Simpang Sijenjang, Desa Muara Kumpe, Kecamatan Kumpe Ulu, menuju ke arah Pelabuhan Talang Duku. Pelaku tertangkap basah meminta uang kepada para sopir truk batubara dengan cara berdiri di tengah jalan. Para pelaku kerap beraksi di waktu malam hari hingga dini hari, tepatnya di saat jam operasional truk batubara melintas. Penangkapan para pelaku pungli ini dilakukan polisi dengan cara melakukan patroli serta melakukan pengintaian dengan cara menumpang di kendaraan truk batubara. Ini di Muara Kumpe. Ini Desa Muara Kumpe. Hingga kini tercatat sudah ada 12 pelaku pungli truk batubara yang diamankan polisi sektor Kumpe Ulu. 7 orang diantaranya dikenakan sanksi tindak pidana ringan. Sementara 5 orang lainnya diminta untuk membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali. Dilakukan oleh pemuda di jalur batubara dari Simpang Sijenjang, Desa Muara Kumpe hingga ke arah Talang Duku. Sehingga kami melakukan patroli dari piket Samapta Polsek. Berdasarkan laporan dari masyarakat dan supir truk batubara, kami melakukan pengintaian terhadap pelaku-pelaku pungli dengan cara menumpang pada kendaraan truk batubara. Kemudian anggota kami tempatkan di setiap truk batubara. Penangkapan para pelaku pungli ini berawal dari laporan para sopir truk batubara serta beredarnya video warga yang merekam aksi pungutan liar terhadap sopir truk batubara yang dilakukan oleh oknum warga di wilayah Kecamatan Kumpe Ulu. Polisi berharap tindakan tegas yang dilakukan terhadap pelaku pungli di jalanan tersebut dapat menjadi efek jera, sehingga ke depan tidak ada lagi pungli terhadap para sopir truk batubara. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.